depan seorang dewa Batara Kiling. Ya dewa Kiling, kini yang kacita sinar dia Bambang Awan Sakti ngadep ke depan seorang prajurit dewa tamtama ponggawa perang dewa. Reng-rengan para dewa-dewa telah pasang sayap kiri sayap kanan tingkir kipung bakul balung bayang mangap. Ditingkirnya kipung bakul balung bayang mangap satu sinar dia Bambang Awan Sakti di Maria pada. Ditanya ini Sinatya Bambang Awan Sakti apa yang jadi lantar dia ngadep ke depan seorang prajurit dewa tamtama dewa para penggawa perang dewa. Ditaguran satu Sinatya, 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 siapa kamu gelar nama utusan di negara mana sampai nyahanjat ke Jagatura Laya? Maksud tujuan kamu ngasih selamat baik atau ngasih selamat buruk? Lamun baik keterima kebaik rambang sampean buruk jangan mensyal aku curigai kamu. Iya prajurit dewa didengar kekaulah selenting digawaning angin kolepati goeng kilat pribadi kaulah ada satu raja dewa gelar nama Eyang Utipati Sang Hyang Jagatnata pemimpin ala Maria pada dikayang suarga meniluk dimana adanya jelas ada itu Rama Kaula. Yang kamu tuju, yang kamu cari, aku kepengen tahu di mana ada Batara Guru. Yang jadi lantaran, konon kabarnya seorang raja dewa yang mutipati Sang Hyang Jagatnata dewa Batara Guru manusia. Tuhannya daripada manusia gelar nama Batara Guru. Jelas komo kepala dewa dia yang jadi pemimpin. Bener julukannya raja dewa sebagai manusia duro durung kapinara tahu sebelum ada kejadian jelas aku punya Rama Batara Guru. Izinkan aku masuk buru sifat kamu maju masuk ke dalam keraton ing permesti Jagatura Laya ngadep ke depan diri kaulah punya Rama anu yang duduk di kursi gading kencana maju setapak langkah di alapan nyawa di podaran kamu. Iya para dewa Bambang Awan Sakti bukan kedebongan kanyut di bawah air dengan takut bahasa omongan prajurit dewa tamtama. Tepat keberanian aku berani pukul seorang prajurit dewa tamtama dewa. Tong pakai loba caturun tong kudu banyak ngomong. Ya, aku terima tantangan kamu dewa dewa. Siang yang tepat di alapannya. Thank you.
Kanjeng Akang Dewa Batara Brahma, lain kaulah tidak tanggung jawab, bukannya kaulah lepas dari kenyataan yang mundurnya di medan peperangan. Ampura Batara Brahma, diri kaulah. Batara Kili, kaulah anum. Bagaimana itu sinatia gelar nama Bambang Awan Sakti? Peperangan kamu di alun-alun di jagat Cilalaya. Toba. Ini bukan sembarang lawan, bukan sembarang musuh di alam Maria pada kebangsa dewa-dewa. Manusia aksara nama Bambang Awan Sakti benar sakti mandraguna. Yang tidak maju ke lawan Asto Campala Kaula. Artinya Asto di tangan Campala diampal pemukul tangan Kaula. Dipukul satu kali tidak bergerak, kedua kali tidak laju, yang ketiga kali tangan Kaula sapada. Meleng mata Kaula dipukul ke lawan Bambang Awan Sakti. Hampura rasa gelap mata bodoh keping adu di hadapan kamu Dewa Batara Brahma. Batara Brahma, ngajar ini manusia. Berani-beranian dia telah hanyut ke jagat Cilalaya, bikin rusuh di alam kayangan swarga Meniloka. Memperkeruh keamanan di jagat Cilalaya. Apakah ini Bambang Awan Sakti, dia punya kulit baja, urat kawat tulang wasi, berani-beranian nantangan ke para dua tamara salomanten luwuh bayro-bayak para dewa-dewa. Tepuk kulit getah tulang aku bikin sirna di alam jagat perwayangan. Kalau kamu tidak sanggup mundur, nanti aku yang maju. Tak pengen tahu sejago mana ini umat di alam dunia. Mundur, Batara Kili. Mundur, iya. Mundurnya Dewa Batara Kili dari depan Dewa Batara Brahma. Batara. Manusia berani nantanganku bangsa dewa-dewa. Ketangkap kepada nih kaulah punggawa perang Dewa Batara Brahma. Dicincang ke kaulah sampian. Dipateni sampian. Bakal dialapan nyawa kaulah. Kepengen tahu sejago mana umat di alam dunia. Aku tunggu di alun-alun jaga Cilalaya kayangan swarga. Yeah.
Cita Sinatria Bambang Awan Sakti memang sesuai dengan perintah Raja Dewa Batara Guru. Ditingker di kipung bakul balung bayam mangap ini satu Bambang Awan Sakti. Dewa-dewa yang telah berani pukul seorang Bambang Awan Sakti di jagat raya. Cerita ini Bambang Awan Sakti telah ketemu ke satu Sinatria. Dia ditanya kepada penggawa perang dewa Anubatara Brahma. Salah ucapan ini seorang Bambang Awan Sakti bakal dipukul ke satu penggawa perang para dewa-dewa. Ditegoran ini Sinatria. Sinatria, sopo sampian duwe arat utusan negara sakit. Apa dikira kamu merasa gagah maneh sumber-sumber rasa kemanigan nantangan ke para juat tamarasa lo manten lo bayro-bayro.
Tepuk kulit kedah tulang aku bikin sirna di alam jagat perwayangan. Siapa kamu gelar nama utusan di negara mana? Penggawa perang dia. Seharusnya kamu tidak usah tanya pribadi kaulah asal dari mana, utusan di negara mana, siapa gelar nama. Seharusnya dewa tahu tentang latar belakang umat manusia di alam dunia alam depan. Kenapa dewa kudu nanya? Masih goblok kamu betul. Kurangan cara. Berani-beranian kamu ngegoblok-goblokkan diri kaulah seorang perangkat penggawa perang dewa. Orang lain umat di alam dunia ngargain, kenapa kamu tidak ngargain ke kaulah? Orang lain boleh ngargain sama sampean. Sedangkan pribadi sampean tidak tahu latar belakang kaulah, kenapa kaulah makin dijaga ketat. Di mana ada gelar nama Raja Batara Guru? Dikasih masuk, aman ini kayanya. Tidak dikasih masuk, aku bikin perang bantrak-bantrakan di jagat Curalaya. Kurang ajar. Berarti kamu sok jago di hadapan. Kalau kamu jago, keluar kamu. Asal mau. Kalau memang jago, tahan nih, diampal tangan aku. Jangan lompat. Hampura, nama uwa hampura.
Ini manusia bener gagah sakti mandraguna totosannya bocane kulik ganti sukma kandangnya Batara. Bener hebat ini latihan perangnya. Di sini kaulah rasa taluk ngelawan umat manusia. Biasa-biasanya umat manusia apabila ngelawan kepada badai dewa, ada pergi tidak ada kembali. Kenapa ini manusia gelar nama Bambang Awan Sakti? Para dewa-dewa pun pada mundur bubar tertawuran. Lolada. Kamu tidak sanggup, Batara Prabu, tidak sanggup. Kalau begitu ayo kita ngadep ke depan seorang raja dewa. Inggih, inggih. Runding apa ini? Ngomong apa? Para dewa-dewa jangan. Waduh, wah, lari, wah, lari, lari, lari. Jagoan dewa, bersifat kemahiran dewa, disiplin dewa pun ternyata kalau memang di lebah ini tidak ada bakal kena alapan Jawa sampai dewa-dewa peperangan tidak punya reka padaya akal. Ibu muslihat ternyata kaulah belum tahu siapa para dewa. Nih, kaulah Bambang Awas Sakti bakal ketepung lawuh kelawan satu raja dewa. Batara. Isin pasarin.
cita-cita panjina rada Batara Brahma dari alun-alun negara Astinalaya yang telah mundur tangkap Nyai Sinatria. Bambang Awan Sakti dia asup ke dalam keraton di Jagaturalaya. Kecerita ini Dewa Batara Brahma anu yang didampingi kelawan seorang panjina rada yang jadi lantaran di Jagaturalaya satu raja dewa ngutus ini satu para narapati dewa kumpulnya para prajurit tamtama ponggaw perang dewa para juwata marasa lumanten leuweuh baya-baya yang telah dicipung bakul balung baya mangap ini lawan daripada dewa-dewa Sinatria Bambang Awan Sakti. Benar ini nama yang mengandung makna sejarah yang mengandung cerita. Ati kata aksara nama Bambang teh urang masih muda jago anu gagah perkasa. Sakti mandraguna, sakti pinu ilmu, cembar anu penalar, sugih anu pangarti. Dia ternyata sampainya Bambang Awan Sakti awan ati kata penutup mega. Penutup langit ini sampainya keadaan di alam dunia pun tidak punya rasa keterangan lamun awan telah menutupi dunia. Kacerita ini Batara Guru Bopoma Akang Panjina Rada Putra Penjenengan Batara Brahma. Apa yang jadi lantaran kamu ngadep ke depan orang tua? Ampura puja-puji astuti kerama dewaji. Pribadi kaulah sebagai penggawa perang rasa tidak sanggup baru kali ini kedatangan musuh di Jagaturalaya Sinatria Bambang Awan Sakti. Latihan perangnya bener pindah di tubuh kiri belum empat kanan di tubuh kanan belum empat kiri. Dia punya latihan perang percis kayak burung sikatan nyamberin balang lewih-lewih daripada wong agung dewa anu jadi kelantara. Dampalan tangannya bener-bener isi kaulah sekali tabuk sama Bambang Awan Sakti rasa gelap mata pudah kuping tidak ingat wetan kulon kidu saking kalir. Hampura bukannya anak tidak tanggung jawab rama rama kaulah rama dewaji. Hampura mundurana kalau kamu tidak sanggup. Jadi bagaimanakah Akang Panjina Rada? Lol adalah adik guru. Cilaka, 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 cilaka. Kalau begini selamanya ini alam Maria pada kayangan suarga mau diloka. Cilaka, adik guru. Ring-ringan prajurit tamtama para penggawa perang dewa para juwata marasa lumanten leuweuh baya-baya telah pasang sayap kiri sayap kanan di tingker kipung walung bakul wayah mangap. Satupun para dewa-dewa tidak ada yang sanggup tagap ini Sinatria. Tobe. Ternyata kaulah punya anak sebagai dewa-dewa yang tidak sanggup tagap ini Bambang Awan Sakti. Hampura tedah anu katerima atas perintah kaulah yang tidak sanggup para dewa-dewa. Lir pen barang ini lagi enak pada gundam anu kacita umpamanya wangi nang durung abang aduh durung tekaning lemah tidak dangu sampainya ini Sinatria Bambang Awan Sakti. Pemandalan dari pertapa nawang awong anak itu seorang pendeta dupa piono masuk ke dalam impramesti di negara Jagaturalaya kayangan suarga maniloka. Dia kepengen ketemu klon raja dewa Batara Guru. Akhirnya ini para dewa-dewa kaget. Wah Akang Brahma, Akang Brahma, Rama, Bambang Awan Sakti,
kepengen ketemu kepada Rama Batara Guru. Wah, bagaimana Rama Batara Guru? Hampura sembah pangabak. Batara Guru, Dewa Batara Guru, Sinatria. Siapa kamu, utusan di negara mana? Ngadap ke depan kaulah ni Batara Guru. Pemimpin di alam Maria Pada. Dijaga turalaya kayangan suarga Maniloka. Yang kamu cari, tujuan kamu ngadep ke depan aku ada gara-gara kenapa? Kebeneran ini Raja Dewa. Pribadi kaulah memang lagi kesusahan, Batara Guru. Apa yang jadi lantar? Susahnya kaulah minta ditalangi lamun Dewa Batara Guru bisa nalang kanu butuh nulung kanu susah. Yang jadi lantar, pribadi kaulah abambang awan sakti yang lagi kegelapan kekurangan gelap kaulah minta diterangkan ke dewa-dewa. Kurang pribadi kaulah minta ditambahan tentang pendapat ilmu penemu jampe mantra aji perasaan sebagai umat manusia. Yang kamu tuju ngadep ke depan aku yang maksud jadi lantaran kamu ada gara-gara kenapa semenjak kecil belum kenal indung bapak kaulah. Di mana adanya? Mati di mana kuburnya, hidup di mana adanya, tolong dipituduh dikasih tahu ke kala kamu dewa. Itu. Dewa tidak tahu kenapa nanya kepada orang lain. Dewa juga tidak tahu dilebain. Tenang Akang Panji, tenang. Sinatria. Kau lalu, Patra. Kenapa kamu nanya kepada diri aku tentang latar belakang silsilah kebangsa umat manusia? Kamu sendiri tidak tahu kenapa kamu mau tanya kepada Raja Dewa? Ya, masih goblok kamu. Seharusnya Raja Dewa tahu apa tentang kebutuhan kekurangan umat di alam dunia. Kaulah butuh keterangan dari seorang Raja Dewa, kenapa Raja Dewa tidak tahu tentang jawaban pribadi kaulah yang lagi keadaan pikiran gelap dalam pikiran kaulah. Kamu sendiri tidak tahu kenapa mau tanya ke Dewa, ya dua kali goblok kamu. Pantas di alam dunia manusia semuanya pada goblok kulantaran ini gurunya lebih goblok daripada umat. Guru macam apa kamu? Di alam dunia kamu disembah, dipuja, dipuji kepada umat. Kenapa kamu tidak punya pengetahuan latar belakang umat? Umat di alam dunia telah nyembah muja muji siang kelon malam. Minta kepengetahuan seorang Raja Dewa. Diri kaulah kepengen dikasih keterangan ku Dewa. Kenapa Dewa tidak bisa jawab pertanyaan kaulah? Itu. Diam kak. Jangan banyak cincong, jangan banyak omong di hadapan kaulah. Kita istilahnya telur sepetarangan, remek satu remek semua, pecah satu pecah semua. Kita harus menjaga ketertiban, disiplin tentang keadaannya jaga turalaya. Inggih adik guru. Sinatria, kaulah non Batara Guru. Berarti kamu mengadakan jajak pendapat ku Raja Dewa, mengadakan jejaten adu jejaten, mengadakan asah ilmu tentang penemu jampe mantra aji perasaan. Nih kaulah Raja Dewa, pati-pati jadi raja kalau masih taluk ke umat. Belum jadi raja kau. Sombong ternyata. Ya kan, Cak?
di alam dunia umat, boro-boro ku raja pangkat dewa. Pemimpin di pedesaan sombongnya kebina-bina, pengetahuannya belum seberapa, pengertinya belum seberapa, sudah berani ngehina kepada kebangsaan orang lain. Memang sengaja aku mau cari di mana pemimpin-pemimpin yang tidak punya latar belakang tentang tata krama sopan santun di hadapan Tuhan. Kalau memang kamu ternyata tidak tahu, bilang aja. Kalau memang kamu tahu, aku jadikan Rama guru. Jelas aku tidak tahu. Tiga kali goblok. Pemimpin seperti ini tidak punya pengertian, yang banyak adalah rahawak rasuk tentang harta pribadi. Makanya kalau jadi pemimpin, pertama kita pelajari tentang latar belakang. Apa latar belakang seorang pemimpin? Dari mana asal jadi pemimpin? Dari rakyat untuk rakyat. Baru jadi pemimpin di pedesaan sudah berani ngehina rakyat. Pemimpin goblok. Aduh, tobe. Kalau kamu tidak tahu, bilang Batara Guru. Jelas aku tidak tahu. Sekarang aku mau tanya. Konon kabarnya di jagat Curalaya, seorang pemimpin Raja Dewa dipuja, dipuji, didamba-damba, disembah siang kelawan malam, dipinta keselamatan keberkahannya umat. Kenapa bisa tidak bisa nuduhkan dari gua? Bukan negara kamu, apa negara kamu? Aku mau tanya, jadi raja sudah lama atau masih baru? Ya jelas, aku sudah lama. Bosan kamu jadi raja, turun waktunya kau sudah lama. Turun kamu jadi raja. Aku tidak pantas punya pemimpin raja dewa seperti kamu. Itu. Si Balaka Sadun ngomongnya tidak punya sopan santun. Ya udah, sembarang. Aku masih baru, apalagi baru. Belum tahu tentang perda peraturan di daerah kamu, di negara kamu. Belum tahu nyusun tata tertib tentang kedisiplinan para pangkat bawahan kamu, pengagung-pengagung negara kamu. Aku sekali lagi bertanya, kamu mau turun sendiri atau diturunin? Bingung akang pribadi kau, entong kudu bingung adikku, entong kudu kalah ke umat. Jelas aku mau tanya, ya aku maunya bagaimana menurut kamu? Kalau turun sendiri, turun secara terhormat, secara terhormat kamu. Kalau turun sendiri, inggih. Kalau diturunin, turun aku tabok kamu secara tidak hormat. Oba. Sebenarnya begini sinatria Bambang Awan Sakti, diri kaulah teh jadi raja yang julukannya kaulah Raja Dewa. Di zamannya waktu kaulah masih di alam kayangan, ada Sang Hyang, gelar nama Sang Hyang Wenang, punya anak tiga. Pertama Sang Hyang Togog, kedua Sang Hyang Ismaya, ketiga Sang Hyang Intemani Manik Maya. Batara Guru, nih kaulah gelar nama. Siapa itu Sang Hyang Taga? Togog Tejo Mantri. Sang Hyang Ismaya Semar Badanaya. Sang Hyang Manik Maya kaulah Batara Guru. Oh, tiga saudara. Kulantaran Raja Dewa jadi seorang pangkat raja. Waktu di zaman lakon lemasa gandu, kata Rama kaula pengen jembarnya umat di alam dunia. Ada umat di alam dunia, sampainya ini tanah yang segumpal tangan bisa jadi alam semesta. Katup isinya
bakal dikasih ini jadi raja di Jagaturalaya. Siapa yang bisa itu menjembarkan alam dunia? Siapa lagi kalau bukan Sang Hyang Ismaya, Akang Samara Badranaya? Kenapa kamu yang jadi raja? Walas asih budi pekerti Akang Kudapuana Samara Badranaya, kaulah diserahkan ini negara. Tapi kalau kamu mau jadi pertanyaan tentang latar belakang kamu sendiri yang mau cari orang tua, tuh turun kamu ke alam dunia. Di situ ada manusia setengah dewa yang pegangnya ogan lopiam. Kembang cangkok wijaya kesuma panah cakra undasana, panah cakra seribu tajam. Siapa gelar nama? Sri Batra Kesna. Ratu sekali alam yang jadi pemimpin di alam dunia. Manusia satu-satunya di alam perwayangan nyabit-nyabit atas nama Batara. Itulah dia Batara Kesna. Kalau kamu mau tanya, di situ ada seorang ratu sekali alam gelar nama Batara Kesna. Jawatan penerangan di negara Pandawa, negara Amarta. Silakan, aku tidak punya pengetahuan. Sementara Semar di mana adanya? Di alam dunia alam Marcapada. Adanya di negara Pandawa, di pedesaan di Tegal Karang Tumaritis. Kalau kamu mau cari, cari di situ Semar Badranaya. Ya, Batara Guru. Sia-sia aku hajat ke Jagaturalaya. Sia-sia aku naik kekayaannya. Kalau begitu aku punya pemimpin Raja Dewa masih goblok pinteran umat di alam dunia. Percuma aku. Lebih baik aku turun, tidak ada gunanya ketemu sama Raja Dewa. Kurang aja. Itu. Dasar si centong kaleng, piring kaleng, gelas kaleng, ke kopi-kopinya juga kaleng, ke nasi gorengnya juga kaleng juga. Si balak kasar. Wawanian kamu ngecacik maki Batara Guru. Adik guru, nerima ajal pelayatan. Titik tulis bagian kaulah guratan yang maha kuasa. Lajeng, mungkin kaulah mendak wirang tenang malu kepada umat manusia gelar nama Bambang Awan Sakti. Ayo adik guru, kita tunggu apa yang kejadiannya. Maka ini Batara Guru, dia tidak ada tinggal mundo dirundahkan kepada satu sinatnya Bambang Awan Sakti. Ditinggalnya ini satu kursi gading kencana kelawan Batara Guru Panjinarada kepengen tahu umat alam. Ditundanya ini kateta Bambang Awan Sakti, dia mau tuju negara alam dunia alam Marcapada, di mana negara Ing Prabu Dorawati ada gelar nama ratu sekali alam Batara Kesna. Konon kabarnya yang pegangnya ogan lopian, di mana manusia kalau pegang lopian itu yang dijuluki uru durung kapinara tahu sebelum ada kejadian. Tunda ini kecita, Bambang Awan Sakti belum sampai ke negara Prabu Dwarawati. Katerita di negara Prabu Dwarawati ada satu ratu gelar Sri Batara Kesna yang kaget dapat selamat dan impian kedatangan kereta Wisnu Kencana. Katerita di alam dunia di negara Prabu Dwarawati, Batara Kesna runding kesencaki Padmanegara. Thank you.
Digaleo aku karembong pasari. Pasari diulang-ulang ku tembang. Diayu-nayu ku samping pasari. Pasari Thank you.
naya roda dali, roda dali sawenir. Kini yang katita di alam dunia alam marca pada satu gelar nama ratu sekali alam adalah Sibat Prakasna. Julukannya manusia Wurudurung Kapinara tahu sebelum ada kejadian. Dia pegang nyaukan lopian Batara Kasna. Cerita ini belum sampainya gelar nama Bambang Awan Sakti. Dia mau tuju mau cari di mana ada dukun anu tepekur pejangga anu terang pandita anu luhu. Nuju muara durung kapinarat dewa tahu sebelum ada kejadian. Dia mau cari di mana ada para juwata merasa lumanten lo bayro baya. Dia bakal mau ngistan tentang latar belakang pemimpin Raja Dewa. Sebab ini Bambang Awan Sakti hidupnya seorang diri, tidak kenal indung bapak rama ibunya di mana. Maka dia mau cari di mana bakal ada manusia yang lebih tahu daripada Bambang Awan Sakti di tenjo di tempok. Bambang Awan Sakti. Cerita ini di alam dunia ing Prabu Dwarawati satu negara gelar nama ratu sekali alam Batra Kesna ing Prabu Dwarawati. Dipanggilnya dia punya Rai Sang Cakipat Negara. Rai aku sengkak sampean diceluk wakan ojo tangke ojo wadih sampean. Bahwa akang pada waktu tadi rasa kaget enak turu akang di jam 12 rasa tangi pribadi akang dapat lamat dan impian datangnya kedatangan kata Wisnu Kencana ini negara Prabu Dwarawati bakal kedatangan manusia bakal kedatangan tamu agung istimewa. Kudu rundingnya di balai pengibatan di keraton ing permesti Batragung. Ini begitu akang lihat oganopian negara Prabu Dwarawati bakal kedatangan musibah mara bahaya mara bencana. Cilaka para putra-putra ing Prabu Dwarawati. Akang tuang reka. Kula sang caki ngadep ke depan akang sambah pengebak terus ngui ketampi kehunyuk dampalan dengan kula. Rasa kirang sopan santun ramat tama pribados kula. Songong calugup di hadapan akang tuang raka Batara hampura tendah anu keterima. Diterima. Kamu ngadep ke depan akang bakal mengadakan runding musyawarah. Bahwa ini akang teh lagi kebingungan, rasa takut begitu dapat lamaran dan impian yang jadi lantaran.